ini acara TEDxITS. Oh, ITS itu TEDx ya? Iya, TEDxITS. Ketawa lu TEDx apa? Tadi mah lupa, tadi belum assalamualaikum ya sama yang temen-temen di sini. Iya, belum lupa aku. Ah, Mio, ini kita salam barunya. Enggak, aku sendiri nama aja dulu. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kan, ada itu bahasa yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku juga bisa, Mio. Tadi kan sekarang mau ngapain? Aku mau cerita tentang ternyata banyak sekali guru-guru juga orang tua itu kadang-kadang kalau ketemu anaknya ih nggak menyenangkan. Nggak menyenangkan gimana sih tapi nggak ngerti aku. Jangan sedih ya nggak ngerti ya nggak ngerti aja. Kok pakai bingung mau mana lah. Nanti sendiri ya, nanti diperintahkan ya. Asik, aku dikasih permennya. Permen. Iya, asik. Apa? Jangan diri-diri semua, itu masih buat yang kayak gitu tuh. Iya, ya enggak, nanti aku nanti lihat aja ya, nanti terus itu ceritain aja. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita sudah bicara, berkomunikasi, terutama dengan anak-anak, nggak mungkin kita apa? Ya, ngomong apa? Ketika seorang anak datang dan di kelas, seorang anak yang manis, buruk, kemarin Vina jalan-jalan ke Australia loh. Oh iya, OMG. Gimana saya? Ceritanya gimana? Kayak gimana? Oh nanti ini anak itu cerita dan disambut manis oleh gurunya. Tetapi seorang anak berburu. Tidak bisa kita membeda-bedakan anaknya orang kaya, bermanis-manis. Kita tidak tahu konten dari kehebatan dan potensi seorang anak yang dilihat dari umbel yang kering di kantor sini. Nah, ternyata kita di sekolah, kita di mana-mana, apalagi kaitan dengan pendidikan for children, kita bicara dengan mereka. Bukan bicara dengan murid, itu sesuatu yang berbeda. Karena berbicara dengan murid sudah pasti, ya coba dengar, ya kalau tidak dengarkan dan muridnya tidak dikunci, pelajaran tidak dilanjutkan, itu lancar. No, tapi bicara dengan mereka, mereka itu dengan kelebihannya dan dengan kekurangannya. Nah, ini yang penting sekali dari seorang pendidik. Hari ini saya tidak akan bercerita anak-anak beruang yang gagah itu kemudian kelinci kecil, kau akan kumakan karena dagingmu sangat lunak dan empuk tanpa tulang. Ketika kita bertemu dengan anak-anak, jangan sok, tau gak? Bapak itu
kalau main cara-cara begini tuh di pos hansip tuh udah bolak-balik sama tukang becak juga. No, ketika kita main lihat wajah anak-anak itu, mereka sangat optimis dan kelihatan saya kebingungan. Dan itu yang membuat anak-anak bangga, saya bisa, kami nggak bisa. Dan kita pura-pura, ini ya pokoknya, nggak bisa. Itu penting, memberikan motivasi. Karena kalau tidak, kita akan mendapatkan sebuah anak-anak ya, coba dengarkan. Yang kemarin kalian lihat itu di atas itu bukan kelinci, ya, ya, coba ya. Yang kemarin itu yang kemarin itu, kalau Pak Guru di atas ada kelinci, bukan ya? Dengarkan, itu adalah kumpulan titik-titik air. Kumpulan titik-titik air itu, ketika dia berat, dia akan turun dari hujan, dia kemudian masuk ke dalam tanah, disimpan oleh akar, kemudian masuk ke saluran air, kemudian masuk ke got, kemudian masuk ke sungai, dan sungai kemudian keluar, kemudian ke muara sungai, dan masuk ke laut. Dan ketika air berpanas, menguap menjadi awan. Titik air, bukan kelinci. Terima kasih. Aduh, apa kabar sih?
Semuanya ini diperhatikan personal. Anak-anak ini diperhatikan potensinya, kehebatannya, dan keinginan-keinginannya. Bukan sama kan, Cik? Bahasa-bahasa, men. Anak gak suka bahasa-bahasa. Nah, respek ini penting sekali, sehingga seorang pendidik yang akan diidolakan ketika dia bisa menginspirasi, mengapresiasi, memberikan ruang untuk berekspresi buat murid-muridnya. Cekatan. Jadi ketika di kelas jangan lemas ya, sebentar. Maaf ya, anak-anak, kok itu gak enak badan. Oke, sebenarnya sih, tapi ya demi tugas dan demi kamu semuanya untuk mencerdaskan anak bangsa. Anak-anak itu. Gurunya sakit atau tidak? Tidak ada. Dia ingin pokoknya gurunya datang menyenangkan, kasih, dan seterusnya. Anak TK kadang-kadang Gak mau sekolah lagi. Kenapa ya? Saya kenapa? Gak mau. Bu gurunya bau. Sayang. No. Gak boleh bilang bau-bau. Betul, kamu aslinya bau, masa dibilang gak? Mana ada anak TK? Permisi, Bu Guru. Sesuatu. Mungkin uang ini akan segera. Dan seperti itu
kita akan bisa masuk berbagai hal. Inspiratif ya, tentunya. Seorang guru harus sehat, harus fit. Kalau enggak, sakit-sakitan terus, anak-anak akan melihat ini guru ini apa enggak ya. Selanjutnya, lembut. Seorang anak, walaupun laki-laki, kadang-kadang atau perempuan punya masalah, ayo duduk bareng, curhat, enggak apa-apa. Jangan terus. Siapa Pak Guru? Oh enggak ya, kemarin Pak Guru lihat itu bukan. Oh enggak Pak, itu sudah ya. Pak Guru ingin pokoknya besok tidak ada masalah ini tidak muncul lagi ya. Coba, hebat nanti diatur karena terus Dhani itu nanti juga itu berkumpul sama itu. Dan coba nanti Dhani mengomentar temannya ya. Itu juga ya, itu ya, itu untuk kakak-kakak nakal. Ali jangan di sana, Ali jangan juga. Banyak sekali tunjuk-tunjuk banyak sekali, jadi seorang dosen atau seorang guru tidak boleh terlalu banyak menggunakan telunjuk kecuali untuk menunjukkan sesuatu, bukan untuk menunjuk seseorang sama atau tidak. Anak-anak juga begitu, ketika ditunjuk ya, lembut itu penting sekali. Di sini datang ke sekolah biasanya anak-anak dulu atau guru dulu? Seringkali anak-anak datang, sudah main dalam satu aja kalau sekolah datang. Bu Siti mah, tolong dibawa dulu ya. Anak-anak itu dalam satu aja sudah sini. Siapa salam untuk KPPK? Ya salam untuk KPPK. Ayo ya. Itu yang di atas pohon belum. Loh, kalau memang begitu, kenapa nggak dibikin tangan robot ke kepala sekolah, ditaruh di pintu? Kalau memang caranya begitu. Penting sekali satu-satu. Datang kalau perlu seorang kepala sekolah, dia datangnya berbeda dengan sekadar guru-guru biasa. Dia datang kalau perlu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, anak-anak yang berjuruh-juruh. Sekarang ibu mau masuk kelas, boleh ya? Boleh. Terima kasih, ibu kurutnya komplain, ayo semuanya ikut. Ibu anak-anak, besok ketemu robot lagi. 3 hari lagi datang. Cantik-cantik dan hebat-hebat itu. Nah, lucu sekali. Pasti anak-anak kebuk. Aku senang sekali lihat kamu yang suruh kamu yang sih. Nah, ini satu lagi. Ini anak ini rajin sekali mencuci tangan sehingga sehat. Itu nanti anak-anaknya besok ini ketemu T-Rex. Kita besok ketemu dengan ibu kepala sekolah, nggak ada. Jadi anak akan melihat apa yang ada dalam visualnya, imajinasinya, sesuatu yang tampil dan menyenangkan buat anak-anak. Karena menurut Andi Yudha, ya itu seorang psikolog senior dari Amerika, hal-hal yang masuk ke indera kita melalui mata kita, masuk ke otak kita, itu 98% itu melalui icon, logo, visual, dan gambar-gambar dan bentuk-bentuk. Itu penting sekali, dan di anak-anak itu harus dipertahankan. Sehingga memang disiplin ini, kalau kita gak disiplin humoris, kita gak disiplin paha dalam artian sebenarnya, anak-anak akan mendapatkan sesuatu yang paradoks. Di sekolah disuruh disiplin, di luar enggak. Di sekolah disuruh tertib, di luar enggak. Di sekolah suci di tangan, dia di jalan enggak. Paradoks, bahaya sekali. Ini paling tidak memberikan sesuatu yang sama. Begitu datang duluan, seorang guru sudah bermain-main itu dengan anak. Oh.
yang disuarakan. Tapi kalau yang asli itu tajwidnya beda-beda. Antara huruf R, K, S, ada H, D. Disiplin ini menyenangkan sehingga anak masuk kelas otaknya fresh, dua belah otaknya jadi seimbang, memasuki hal-hal informasi jadi menyenangkan buat anak-anak. Responsif, kita nggak bisa suara kita dengan nanti anak-anak kenapa ya itu tanya apa ya, kita nggak ingin menunjukkan suara yang luar biasa dan bisa oktavnya tinggi. Ya udah undang ketika saya masuk di kelas, ya sudah saya undang teman saya cantik. Melengking 60 kilo headstone. Nah, ini jadi anak-anak mendapatkan contoh bukan suara yang keras adalah suara yang melengking adalah kreativitas adalah ya lakukan saja, kedisiplinan adalah no. Anak-anak tidak butuh teori-teori yang ini tapi contoh, anak-anakmu akan lebih terpengaruh oleh apa yang kamu lakukan daripada apa yang kamu katakan. Tak rumusnya, biasa nyari sudah tuh, biasa, enak, terbiasa nyari sudah tuh, biasa. Tak mau, responsif, ya, responsif itu penting sekali ya. Dan juga empatik, sering kan kita, ini pasti, apalagi di sini waktu masih kecil sering gitu meminjamkan pensil yang sudah mau patah. Begitu meminjamkan itu. Begitu ke ibu juga, nah ibu ini cerita. Lalu kalau si bawa ke kamu ya, tapi yang seorang kamu kan kamu yang nempuhi kamu ganti. Anak-anak kadang-kadang yang satu meminjam pada sepeda itu memang kondisinya sudah hampir copot bannya. Begitu pinjam, dan kita sebagai pendidik gak bisa. Tadi gimana ceritanya? Ini sepeda dipinjam, terus gimana? Ini kan belum tanggung jawab. Ya. Merasa dihukum, merasa disudutkan dan bahaya sekali. Karena the potential creative use seorang anak usia 3-6 tahun itu mencapai 95-98%. Usia 7-12 mencapai 90%. 13-18 itu sudah mulai menurun menjadi 75%. 20-26 itu menurun jadi 60%, dan usia di atas 26 tinggal 16-20%. Makanya sering orang dewasa tidak nyambung dengan anak-anak karena perbedaan potensial kreatif use tadi, dan anak-anak tadi merasa terlindungi, dan itu dampaknya ketika nanti dia besar itu yang berbahaya. Makanya kayak yang ditenangkan dulu adalah yang punya sepeda. Oh it's okay, nanti itu diperbaiki lagi dan nanti lebih kenceng lagi larinya. Nanti terus tadi nanti kali juga mau ikut sepeda juga, benar nggak ya? Nanti diajak juga yang itu. Tapi kami nggak boleh ikut. Kami nggak mau pinjam lagi. Oh iya, iya nggak apa-apa. Iya dan iya nanti pinjam yang kalian dulu ya. Apa ya nanti kok Dani nabung? Nanti sepedanya juga bisa lebih bagus dari ini. Jadi diseimbangkan itu penting dalam pendidikan sehingga seorang anak tidak merasa di sudutkan, dan yang satu lagi tidak merasa dibela. Ini penting sekali, keadilan dengan proporsional, empati, dan selanjutnya nge-friend. Sudah sama anak-anak, kalau memang punya anak-anak jangan. Pak, mau ngapa kalau saya masuk ikut sama anak-anak itu kan gak etis ya, dan apalagi saya mau ngapa ya, itu kan gerakannya gak Islam ya, gerak-gerak kayaknya. Loh, ini untuk pendidikan, dan untuk perkembangan otak dan jiwa. Ketika memang juga seks dan kans dan kans dan kans, kaya dia
diajak total bergembira. Teriakan A, teriakan A, betul A, 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 A. Membuat anak gembira, dan hal ini semuanya menunjukkan bahwa seorang pendidik, seorang tidak sekadar guru, seorang pendidik itu memang menjadi orang yang harus jadi idola. Mio tahu? Apa tadi? Istilahnya apa? Kalau tadi istilahnya kalau menjadi orang pendidik yang baik itu